tarik napas buang, kunci perut lagi. Nah, tegapkan badan, perhatikan. Iya, kunci, roll lagi. Tarik napas buang, tarik napas buang. Bener, makanya langsing. Buat temen-temen yang pengen langsing kayak Kak Tri, yang gak mau naik berat badannya, ikutin. Halo Sobat Bodyfit. Hari ini Bodyfit ditemenin oleh Kak Mila atau MS Fit. Nah, kali ini kita akan peragakan senam dasar dari senam body language atau senam BL. Kali ini akan dipraktekkan oleh Kak Mila, ya. Nanti dipraktekkan oleh Kak Mila karena banyak sekali teman-teman yang masih salah gerakannya. Ya. Masih banyak sekali teman-teman yang salah. Nah, buat teman-teman yang pengen gerakannya benar, pengen maksimal, pengen lebih kena di perut, ya. Nanti teman-teman bisa ikutin gerakannya Kak Mila juga. Karena di sini saya akan betulkan teman-teman kita, baik Kak Mila, Kak Tri, ya kan, Kak Dian. Nanti saya akan betulkan. Jadi buat teman-teman, langsung aja kita akan mulai dari pemanasan dan saya akan contohkan gerakannya. Ya, Kak Mila, nanti liatin dulu gerakannya. Teman-teman juga boleh praktekkan, ya. Ya, yang pertama rapatkan kedua kaki, kita pemanasan dulu. Pemanasan, goyangkan nih. Goyangkan pinggul ya, seperti ini. Ya. Terus ya seperti ini. Oke. Sekarang langsung dipraktekkan oleh Kak Mila. Ya. Persiapan, angkat sikutnya ke atas ya, sikut angkat. Mulai. Ya. Terus. Nah, sekarang perhatikan kakinya tekuk sedikit, pinggulnya puter. Ya, ikuti musik ya. 1, 2, 3, sikut angkat, sampai terasa di perut, ya. Kocok perutnya lagi, kunci perutnya. Nah, teman-teman bisa lakukan 1 menit, 2 menit, boleh. Ya, atur nafas, saya periksa Kak Tri dulu. Nah, Kak Tri ini udah benar. Terus, buang nafas, kunci perut, tarik perut ke dalam, tekuk kaki sedikit, jangan lupa angkat pipinya, senyum, ya, terus, sampai ini berkibar-kibar, iya, terus, nah, terus, kunci perutnya enggak, terus, atur nafas, pinggulnya putar, lebih kencang lagi, iya, tarik perut ke dalam, nah, bagus. Nah, Kamila angkat, ikutnya angkat terus. Iya. 6, 7, oke, cukup. Jalan di tempat. Teman-teman jalan di tempat. Sekarang kita masuk gerakan kedua, ya. Buka kakinya. Angkat tangan ke atas. Ya, goyangkan pinggul seperti ini. Ini masih pemanasan. Nanti akan saya praktekkan untuk gerakan dasar dari senam BL, ya. Ayo, Kamila. Yo. Terus. Sambil saya perbaiki, ya, tangannya naik ke atas lagi, ke belakangin lagi tangannya, mundur lagi, ya, kunci perut, ya, bagus, pinggulnya goyang, 1, 2, 3, sampai terasa di pinggang, fokus di pinggang, jangan lupa perutnya kunci, deflection. Terus, jangan hanya goyang-goyang aja. Jangan hanya megol-megol aja, ya. Kunci perut, ya, kunci pinggul, baru goyangkan. Terus. Atur nafas. Terasa nggak, Kak Dian? Wuh! Lagi. 4. 3, mundur lagi tangannya. 2. Oke, cukup. Ya, istirahat dulu. Ya, teman-teman boleh istirahat dulu. Sekarang kita masuk untuk gerakan berikutnya. Masih pemanasan. Buka kaki. Twist. Nah, ini banyak yang salah ya. Ini banyak yang bergerak semua. Ya. Salah. Sekarang pinggulnya diem. Oke. Pinggulnya diem. Bukan tangannya yang bergerak. Sekarang Kak Mila gerakin. Tunggu ya. Tangan di depan. Mulai. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Yang bergerak badan. Ya, tangannya ikut badan.
Oke, jangan hanya tangannya aja. Bagus. Ya, tangannya tarik dikit ke dalam. Ya, terus. Terus, kunci perut. Ya, pinggul diem. Sampai terasa di perut, oblik. Bagus. Ini benar. Makanya langsing. Buat teman-teman yang pengen langsing kayak Kak Tri, yang nggak mau naik berat badannya, ikutin. Ya, terus badannya putar. Senyum, ya. Bagus. Ingat teman-teman, pinggul nggak main. Diam aja, masih pemanasan. Oke, cukup? Yes. Nah, teman-teman boleh istirahat dulu, santai dulu, atur nafas. Masuk gerakan berikutnya, masih pemanasan. Ya, tangan ke samping kanan, ke samping kiri. Ya. Udah siap semua? Ingat ya, kunci perut, hip flexion. Nih, hip flexion. Ya. Kunci. Ready? Mulai. Ya. Yuk, sekarang dipraktekin sama Kak Mila. Mulai. Kanan, kiri, sampai terasa di pinggang, baik pinggang kanan atau pinggang sebelah kiri. Ya, ingat, senyum. Ayo Kak Dian kurang sedikit. Iya, terus, ya, bagus. Perhatikan teman-teman, ya, Kak Dian kakinya tepuk dikit, ya, terus. Buang nafas, sampai ini lemak-lemak yang di area pinggang terasa kocok. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu Kak Tri pinggangnya dulu seberapa, ya, di atas 116, sekarang udah di bawah 100. Good. Terus, tangannya jangan di depan, terus di atas kepala. Iya, bagus. 5, 6, 7, oke, cukup. Yes, jalan di tempat. Nah, itu pemanasan. Sekarang kita masuk untuk gerakan pertama. Gerakan pertama, rapatkan kaki. Kak Mila di sini. Rapatkan kaki. Kunci, tekuk kakinya. Pantatnya, flex ya. Flex itu tarik ke belakang sedikit. Tangannya lurus ke bawah. Kemudian, tekuk. Ya, pelan. Ingat, saat naik tangannya buang nafas, oke? Okay? Ya, gerakan pertama, gerakan dasar senam BL. Siap! Pelan dulu ya. Mulai. Tarik nafas buang. Kunci perut lagi. Nah, tegapkan badan, perhatikan. Iya, kunci. Roll lagi. Tarik nafas buang. Kita perhatikan sini. Ya, pelan. Tarik nafas buang. Iya, and. Tarik nafas buang. Bagus. Kunci perut bagian bawahnya. Bagian bawah kunci. Bagus. Terus. Iya. Lupakan yang 3 kilo. Ya. Kita bantai lagi. Tiga, empat, bagus. 5, buat teman-teman yang ingin rata perutnya kayak Kak Mila, ya, walaupun sudah punya anak satu, bisa, ya, cukup. Yes. Gerakan pertama, masuk gerakan kedua, masih sama gerakan pinggulnya, tangannya silangkan di depan, ya. Tarik nafas buang, ya, siap. Teman-teman siap-siap semua yang lagi ikutan. Ready and go. And ambil nafas buang. Saya mau lihat Kak Dian nih. Ya. Tarik, buang. Tenaga tangannya juga harus lebih maksimal. Tenaga tangan. Dan teman-teman perhatikan ya. Untuk di daerah dada kencengin. Ya. Supaya dadanya lebih kenceng. Ya. Biar gak kendor. Tarik, buang. Sampai disilangkan lagi. Buang. Ingat, perut bawah, perut atas, kunci. Oke. Nah, sekarang tahan. Tahan saja. And pulsing. Perhatikan pinggulnya.
Iya bagus. Bagus sekali. Lagi-lagi satu. Pulsing. Pulsing. Kontrak. Kontrak. Kontraksi. Iya. Empat lagi. Empat. Good job. Tiga. Oke mantap. Dua. Cukup. Oke. Yes. Jalan di tempat. Ya santai aja pelan-pelan. Teman-teman boleh jalan di tempat. Nah sekarang masuk gerakan berikutnya. Gerakan dasarnya ya. Karena banyak sekali teman-teman yang salah nih gerakannya ya. Ngawur ya. Gini-gini aja yang penting ya. Oke, masuk gerakan berikutnya. Tangan di atas. In. In ya, yang seperti ini ya. Oke, langsung Kamila praktekin. Siap-siap Kak Dian. Kak Dian masih dikit. Yes. Ready? And go. And go. Perut bawah. Perut atas. Perut tengah. Kunci lagi. Bagus. Kunci perut. Buang nafas. 8 lagi. Tuh. 2. 3. Bagus. 4. 5. Katri sudah benar. 6. Makanya berhasil. Ya. Sekarang tahan di tengah. Benar. And press. 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 Nah ini. Pelan-pelan santai. Ya. Oke tahan dulu. Tahan. Ya, tahan. Coba sekarang press pelan aja. Terus, 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 press, press. Nah ini, teman-teman lakukan ini dulu ya sebelum lakukan gerakan yang cepat tadi. Oke, pulsing. And one, two. Lebih fokus ya daripada yang tadi cepat-cepat tadi. Ya, lagi. Tuh, dua, tiga. Badannya agak ditekuk depan. Nah. Nah, 8 lagi. Kunci, kunci, kunci. Kontraks, kontraks. Lagi. Masih ada 8 lagi. Suci, loro, telu, apa-apa. 5, 6, 7, oke. Jalan. Nah, setelah gerakan-gerakan tadi, ya, kita akan coba masuk gerakan berikutnya, ya. Buka kaki. Buka kaki. Buka kaki. Ya, buka ujung jari ya, terus tekuk sedikit, tekuk, tekuk, ya, tangannya di atas. Ya, sama. Oke. Oke, Kamila, gerakan pelan dulu ya. Persiapan, buka tangan, ikutin semua. Ya, pantat nonggeng, nonggeng, nonggeng. Ready, and go, and pelan dulu, bagus, gerakan dasar aja, bagus, and ambil nafas buang. Bagus. Bagus. Semua kencengin. Tangannya kencengin. Bahu kencengin. Punggung kencengin. Good. Lupakan 3 kilonya. Iya. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Tangan kencengin semua. 4. 3. 2. Oke. Sekarang tahan. Tahan. Pulsing pelan. Mulai. Buang nafas. Turun dikit. Bagus. 8 lagi. 1, 2. Kencengin perut bawah. Perut atas. Iya. Kita coba 4 kali lagi. 4. 3. Buang nafas 2. Oke. Yes. Istirahat. Nah, sekarang kita lemaskan dulu ya. Buat teman-teman mungkin udah terasa kayak mau kram gitu ya. Teman-teman bisa lemaskan lagi. Oke? Seperti ini. Oke? Ayo Kamila. Ready? Mulai. Yuk. Kanan, kiri. Good. Sikut, angkat. Sikut, angkat. Iya. Iya. Rapetin kakinya. Deh. Iya. Bagus. Ayo Kak Dian Carpon. Yeah. Satu dikit. Iya. Bagus. Nah, 6, 7, 8 lagi terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke cukup. Ah, ya. Masuk gerakan berikutnya. Oke, buka kaki kembali. Ya, satu tangan di depan perut. Kunci perut, set. Tangan di atas ya, bukan di depan. Di atas kepala. Oke, oke, gerakannya. And, boom, stop. And, ha, ha. Ya, gerakan cepat dulu. Tapi pelan-pelan ya. Ya, gitu. Ya,
Oke, yuk. Ready? Mulai. Woo. Buang nafas. Buang nafas. Cakep. Nih badannya harus lurus. Ya, jangan bengkok-bengkok. Terus fokusnya di mana sih? Di pinggang bagian samping nih, yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan dulu. Fokusnya yang sebelah kanan dulu. Terus lagi. 8 lagi terakhir. 4 5 6 7. Oke, cukup. Ya, ganti. Ganti tangan, ganti tangan, persiapan, ready, and go. Buang nafas, fokus yang sebelah kiri teman-teman, yang di rumah, yang di sini. Bukan geolnya aja yang ganas, oke? Tapi lebih di stretch lagi, stretch. Buang nafas, kunci perut, kunci perut. Gimana teman-teman? Ya, yang di rumah lebih semangat lagi. Kak Dian, good. 3 2 cukup. Oke, ya, jalan. Nah, senam ini aman buat teman-teman yang sakit lutut. Ya, teman-teman juga bisa lakukan sambil duduk. Ya, kalau nggak kuat ya. Masuk gerakan berikutnya. Ya, satu kaki di belakang. Ini banyak yang salah juga nih. Ya, silangkan. Ini badannya tengah, puter. Kunci perut. Ya, naik tap tangan ke atas. Sama gerakannya, tapi pulsing aja. Ya. Ini hipnya. Oke, Kamila. Siap. Ya, jaga keseimbangan. Ya, tunggu. Ya, tahan. Kaki mundur dikit. Lagi, ya. Persiapan teman-teman semuanya. Mulai. Pulsing, 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 ya. Tenaganya di sini. Tenaganya di sini. Ya, cross, 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 cross. Badannya turunin. Nah, 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 nah. Nah, bagus. Nah, sebelah sini. Nah, nah, fokus yang sebelah kanan. Nah, ini Kak Dian masih belum benar ya, terus, 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 bagus sekali. 5 6 7. Oke, cukup. Jalan, 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 jalan. Ganti kaki. Yo, betulin dulu. Kesana dikit. Ya. Oke, cukup. Kaki kirinya mundur dikit. Ya, tenang, sabar. Kunci perut. Ya, yang gerak ini aja. Cos, cos, cos ya. Gak usah terlalu brutal. Oke, okay. Ready? Go! Buang nafas. Buang nafas. Buang nafas. Buang nafas. Buang nafas. Buang nafas. Iya, good. Good, good. Yes. Buang nafas, fokus di pinggang sebelah kiri, puter dikit, good. 5 6 7. Cukup ya. Sudah mulai agak oleng-oleng ya. Oke, sekarang ini untuk perut samping ya, teman-teman silangkan. Satu kaki dulu ya, sini. 1 2 ya. Oke, Kamila. Masih ada 1 menit lagi. Mulai. Good. Pelan. Ikutin musiknya. Lutut ketemu sikut. Ya, pelan-pelan aja. Yang penting lutut ketemu sikut dulu. Betul. Nah, ini kalian berat badan berapa? 84 juga bisa. Nih. Nah. Bateri lebih ringan nih. 81 ya. Buang nafas. Mau dibilang 8. 7 apa 8 nih? Nah, gitu ya. Lutut ketemu sikut. Nah, biar pelan itu terasa. Good. Cukup. Ganti arah. Persiapan. Mulai.
lagi cukup dah. Oke, nah itu tadi senam BL ya, gerakan-gerakan dasar yang mungkin teman-teman coba dulu lakukan perlahan karena banyak teman-teman yang masih salah yang bingung ya. Ya, padahal pelan-pelan aja ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen perutnya langsing ya, Kak Tri udah mulai langsing nih, ya kan? Kayak Kak Mila. Nah, Kak Dian nih baru datang dari Bandung, pengen langsing juga ya. Gak bisa instan. Semuanya ada prosesnya. Oke? Jangan lupa subscribe channel Bodyfit, subscribe juga channelnya Kak Mila, MS Suite ya, di pojok sebelah kanan. Buat teman-teman yang pengen bergabung bersama kita dalam program penurunan berat badan. Oke? Sampai ketemu lagi. Salam Bodyfit.